Rumput teki. Tahukah Anda rumput teki? Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan rumput yang satu ini, bukan? Rumput teki memiliki nama latin Cyperus rotundus. Adalah salah satu tumbuhan liar yang sering dipandang sebelah mata karena dianggap tidak memiliki manfaat atau khasiat apa-apa. Bahkan sudah identik sebagai gulma yang sangat mengganggu tanaman budidaya pertanian. Rumput teki merupakan tumbuhan tahunan yang berasal dari Afrika, Eropa Selatan dan Tengah, serta Asia Selatan. Dan tumbuhan ini tumbuh subur di Indonesia. Kita dapat menemukannya hampir di merata tempat. Tahukah Anda, ternyata rumput teki memiliki khasiat yang luar biasa bagi kesehatan tubuh dan mampu mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Ternyata bagian umbi pada rumput teki merupakan salah satu bagian yang kaya manfaat. Sebab dalam umbi rumput teki terkandung zat yang baik yang dapat digunakan sebagai obat herbal. Melansir sebuah studi dalam artikel UNES News, masyarakat Kalimantan Tengah telah lama memanfaatkan khasiat rumput teki secara turun-temurun untuk berbagai pengobatan seperti mengatasi sakit gigi, gusi bengkak, dan mengobati sariawan. Inilah beberapa khasiat atau manfaat rumput teki bagi kesehatan. Manfaat yang pertama, menurunkan tekanan darah tinggi. Sebuah studi menunjukkan bahwa ekstrak alkohol dari rumput teki menyebabkan penurunan tekanan darah secara perlahan dan terus-menerus. Selain itu, rumput teki telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai obat untuk mengatasi tekanan darah tinggi. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, rebus daun dan batang rumput teki, minum air rebusannya secara teratur setiap hari. Manfaat yang kedua, menyehatkan pencernaan. Rimpang dari rumput teki telah digunakan untuk pengobatan tradisional serta banyak digunakan negara-negara di Asia untuk mengobati beberapa macam penyakit seperti diare, disentri, parasit usus, gangguan pencernaan, gangguan usus, dan masalah perut lainnya. Kandungan kimiawi yang ada di tanaman ini menjadikannya obat yang efektif untuk memerangi gangguan pencernaan. Selain itu, rumput teki terdiri dari beberapa enzim dan senyawa aktif yang membantu merangsang berbagai reaksi biokimia. Ini akan membantu dalam meningkatkan sistem pencernaan lebih baik. Cara mengkonsumsinya cukup mudah. Cuci bersih umbi rumput teki, haluskan dan rebus hingga mendidih. Saring air rebusan dan minum airnya secara teratur. Dengan mengonsumsi umbi rumput teki ini secara teratur, gangguan pencernaan bisa diatasi dengan baik. Manfaat yang ketiga, meredakan demam. Umbi rumput teki memang menyimpan banyak manfaat. Salah satunya, meredakan demam. Hal ini karena umbi rumput teki mampu merangsang keluarnya keringat dalam tubuh, sehingga membantu menormalkan kembali suhu tubuh saat demam. Tak perlu repot, Anda hanya perlu haluskan umbi rumput teki dan campurkan dengan sedikit air. Bungkus dengan kain tipis dan kompreskan pada bagian ketiak atau lipatan lainnya. Manfaat yang keempat, meredakan nyeri saat menstruasi. Untuk haid yang tidak teratur maupun rasa nyeri yang muncul ketika menstruasi, ternyata rumput teki juga dapat diandalkan. Siklus bulanan pada wanita seringkali dirasa tak mudah, apalagi bila Anda selalu merasakan nyeri. Namun jangan khawatir, karena minuman herbal dari umbi rumput teki berkhasiat meredakan sakit menstruasi. Cara mengkonsumsinya cukup mudah. Cuci bersih umbi rumput teki, haluskan dan rebus hingga mendidih. Saring air rebusan dan minum airnya secara teratur. Bahkan bila tamu bulanan datang tidak teratur, resep ini juga bisa membuat haid menjadi lebih teratur. Manfaat yang kelima, mengontrol epilepsi. Rumput teki dapat digunakan sebagai ramuan pengontrol kejang pada penderita epilepsi. Hal ini dikarenakan kandungan pretreatment dengan ekstrak etanol dalam rumput teki dapat menawarkan perlindungan yang cukup besar terhadap kejang pada tikus. Mengutip sebuah penelitian dari epilepsi, flavonoid yang ditemukan dalam ekstrak etanol mungkin bertanggung jawab atas aktivitas antikonvulsan. Ekstrak ini dapat digunakan untuk mengembangkan obat-obatan untuk epilepsi. Manfaat yang keenam, perawatan kulit.
Manfaat rumput teki berikutnya adalah baik untuk merawat kulit. Meskipun bukti ilmiahnya terbatas, tanaman rumput kacang ini dianggap bermanfaat untuk mencerahkan kulit dan mengurangi efek penuaan. Rumput teki membantu mencerahkan warna kulit dengan mencegah pembentukan pigmen kulit yang dikenal sebagai melanin. Extrapon, formula yang banyak ditemukan di krim pemutih kulit yang terbuat dari ekstrak bubuk akar rumput kacang. Ini adalah cara alami untuk memutihkan kulit tanpa efek samping yang berbahaya atau beracun. Manfaat yang ketujuh, memperlancar saluran urin. Tak hanya itu saja, air rebusan umbi rumput teki ternyata juga bisa memperlancar saluran urin hingga mengobati kencing batu. Saluran urin yang terhambat karena pengumbalan garam ini bisa lancar kembali, sebab air rebusan umbi rumput teki yang bersifat diuretik atau membuang kelebihan garam dan air dalam tubuh. Manfaat yang kedelapan, meredakan nyeri. Manfaat rumput teki yang berikutnya dapat meredakan nyeri. Menurut penelitian, ekstrak minyak esensial dan petroleum ether dari rumput teki memiliki sifat analgesik yang kuat. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Salah satu nyeri yang dapat diobati dengan rumput teki yakni sakit gigi. Caranya, haluskan umbi rumput teki, lalu seduh dengan 200 ml air panas. Setelah hangat, tambahkan sedikit madu dan minum airnya. Manfaat yang kesembilan, antiinflamasi. Manfaat rumput teki yang selanjutnya ternyata mampu mencegah inflamasi pada kulit. Sebuah penelitian telah mengungkapkan bahwa ekstrak alkohol dari rumput teki ini memiliki aktivitas antiinflamasi yang efektif melawan karagenan. Itu juga ditemukan efektif melawan artritis yang diuji cobakan pada tikus albino. Hasilnya menunjukkan bahwa rumput teki dapat memberikan efek sangat tinggi serta kuat. Manfaat yang ke-10, menghilangkan ketombe. Jika Anda memiliki masalah dengan kulit kepala yang gatal dan berketombe, maka tidak ada salahnya untuk mencoba tips yang satu ini. Haluskan daun dan batang rumput teki, lalu tambahkan minyak kelapa. Campurkan hingga semua bahan menyatu dengan baik. Anda bisa menggunakannya sebagai masker rambut dengan cara balur merata dari kulit kepala hingga ujung rambut. Diamkan beberapa saat, lalu bilas hingga bersih. Ramuan ini juga efektif untuk mencegah rambut rontok dan merangsang pertumbuhan rambut, serta aman digunakan oleh bayi. Itulah beberapa khasiat atau manfaat rumput teki bagi kesehatan, dikutip dari rami.com.id. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda. Saya narator Sahrul Amin SPDI. Salam sehat, salam top herbal Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.